Menjalani masa kehamilan sudah menjadi perjuangan tersendiri untuk wanita. Memastikan sang janin bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik sampai tiba masanya dilahirkan jelas bukan perkara sepele. Karena itulah, tidak heran bila beberapa ibu hamil diminta untuk mengurangi aktivitas yang berat-berat demi memastikan kandungannya tetap terjaga. Namun ibu hamil di video unggahan akun TikTok @celeb_gor ini tak bisa mendapat kesempatan serupa. Malah ia masih harus berjibaku di tengah debu dan polusi untuk mendapat rezeki. Ibu hamil tersebut masih harus menyambung hidup sebagai seorang pemulung. Bahkan ia tampak masih cekatan bergerak, termasuk sampai masuk ke dalam selokan air demi memulung barang-barang bekas. Bumil ini sampai turun ke gat, buat nyari botol bekas. Dari sisi ini kita bisa lihat, perjuangan wanita pun gak kalah berat. Ikut berkontribusi demi kesejahteraan keluarga. Intinya, ini semua demi keluarga, begitulah keterangan yang tertulis di kolom caption. Video yang diunggah itu memperlihatkan seorang ibu hamil yang berusaha untuk memanjat keluar dari selokan. Besarnya perut yang tengah mengandung tak membuat ibu ini kepayahan untuk memanjat keluar. Ia lantas menghampiri sebuah karung besar yang sudah berisi banyak botol bekas, tampaknya bersiap untuk melanjutkan perjalanannya kembali memulung. Aksinya ini tentu membuat publik ikut terenyuh. Banyak yang memanjatkan doa supaya sang ibu hamil beserta janinnya terus diberi kesehatan, serta tentu saja semoga rezeki mereka dilancarkan.